Kan? Okey. Berapa ramai panggil bang? Ya. Yeah. Sikitlah. Kan? Bang. Ha, itu mungkin malam Jumaat lah kot. Yang paling banyak mak kau ke nenek kau? Berapa ramai panggil? Woi. Ha, itu kita. Baik. Berapa ramai yang panggil? Dia kata kita panggil yang Ajah jawab apa? Ya bang. Itu biar biasa. Dia panggil yang yang mana dia dalam jam? Dalam jamban lah tu. Dalam jamban mana boleh jawab. Alamak, Ustaz dah DJ dan slow jemaah haji ni. Cuma saya nak ingatkan lah dekat DJ. Masa saya mengaji pondok dulu di Pulau Pinang, guru saya beritahu mana-mana orang apabila dia bagi salam, dia payah nak jawab salam. Itu menunjukkan sakaratul maut hampir dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat lagi lah tu. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qur rabbi zidni 'ilman. Shadaqallahu al-'adzim. Yang bermaksud dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Berbahagia sahabat Tuan Haji Moderator, yang berbahagia sahibul fadilah Ustazah Fatimah, kekanda saya Ustaz Dr. Roslan, dan seterusnya yang saya raikan seluruh jemaah-jemaah haji, sama ada jemaah haji tahun ni atau tahun-tahun sebelum ni. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita berada di satu majlis yang dinaungi oleh berjuta-juta, bertrilion-trilion malaikat yang duduk bersama-sama dengan kita pada pagi ini, sehingga mana sampai ke Baitul Izzah, iaitu ke langit dunia. Malaikat sama-sama duduk dengan kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keampunan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita terus untuk nak mengekalkan mahkota pingat kemabruran haji, dan seterusnya kita nak gilap pada pagi ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila sebut tentang cabaran setelah kita melaksanakan ibadat haji, sebab itulah saya bersama dengan Ustaz Asnil, sahabat saya, tuan guru kita, kita kasihi Ustaz Roslan, pengalaman saya bertugas sebagai haji, alhamdulillah Allah rezekikan saya setakat hari ini dah 18 kali pengalaman saya buat haji, membimbing jemaah haji. Dan tiap-tiap tahun Allah Ta'ala bagian ujian tak sama. 18 tahun saya buat haji, tuan-tuan. Inilah tahun yang DJ Pian sebut sebentar tadi, yang Allah Ta'ala takdirkan, dan tuan-tuan yang pergi tahun ni, rezeki apa? Ketika masuk hari wukuf di Arafah, hari itu hujan turun selebat-lebatnya. Nak cerita tuan-tuan, di antara tempat yang cukup mustajab doa, masa bila? Ketika hujan tu turun. Saya pada ketika itu tengah berzikir, zikir Arafah, pimpin jemaah. Tapi yang hebat dia, bila saya tanya jemaah, tanya sahabat saya, guru pehtas yang ada di Tanah Suci, yang ada di maktab yang lain, tanya hujan turun pukul apa? Dia kata pukul 1:30. Tanya sahabat saya dekat jemaah daripada Reha Travel, dekat package, hujan turun pukul apa? Pukul 2 lebih. Tapi sampai dekat kemah saya, maktab 96, hujan turun pukul apa? Pukul 3:20 sehingga 4:12 petang. Waktu itulah hujan turun. Masa tu kami tengah berzikir Arafah. Saya kata jemaah-jemaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Saya pimpin jemaah baca doa. Sebab jemaah ni kalau tak baca doa Ustaz, dia sibuk main WhatsApp je lah. Kan? Dia kena dipimpin. Sebab itulah kita ni guru pimpinan. Pimpin jemaah-jemaah ni. Minta bermunajat pada Allah. Sebab kita berada di Arafah dalam masa yang begitu pantas.
Kita cuma ada di Arafah bermula daripada masuk waktu wukuf sehinggalah kita nak pergi ke Muzdalifah, kita cuma ada 338 minit. Lama ke tidak? Lama ke tidak? Kalau 338 jam lama. Pasal apa saya kata 338 minit? Tuan-tuan, 30 minit pertama kita dah habiskan waktu makan, 30 minit kedua kita dah habiskan waktu kita bersembang, 30 minit yang ketiga kita dah habiskan nak jawab WhatsApp, 30 minit yang ketiga kita dah habiskan masa nak pergi bilik air, 30 minit yang keempat kita dah habis masa dengan nak kacau Maggi, Indomie. Ingat ke lagi? Kau tak ingat ni? Kau jangan bohong dengan akulah. Kan? Ingat ke tidak? Berbaki berapa minit? Sebab itulah antara pesanan selalu saya pesankan, puaskan diri kita untuk melakukan ibadat di tanah suci. Okey tuan-tuan, yang tu dah selesai. Sekarang masa untuk nak kita nak gilap. Apakah cabaran-cabaran? Itu soalan dia bagi kepada saya. Apakah cabaran-cabaran dia? Cabaran-cabaran dia tuan-tuan, ibadat haji ni, Ustaz Roslan tadi, Tuan Guru kita dah sebut dah apa cabaran-cabaran dia. Saya nak perdetailkan sikit. Cabaran dia ada tiga cabaran kita balik. Pertama sekali, bagaimana kita nak menjaga akidah kita. Yang kedua, bagaimana kita nak menjaga ibadah kita. Yang ketiga, bagaimana kita nak menjaga akhlak kita. Tiga benda ni amat penting setelah kita balik, supaya mahkota kemabruran haji terus dikilap. Kita nak pegang sampai bila ni? Sampai bila nak pegang mahkota haji ni? Fil jannah, sampai ke dalam syurga. Baik, baguslah DJ Pian tadi, alhamdulillah kita bangkit ke semangat balik dengan sebut talbiyah yang ni kita kumandangkan. Kalau jemaah-jemaah yang buat haji ifrad lagi lama dia betal talbiyah. Allahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tuan-tuan, para haji, para hajah sekalian, tuan-tuan tahu tak mana labbaika? Apa maksud labbaika? Labbaika, sebab itulah Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kalau orang panggil dia ya Muhammad, ya Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Labbaika. Kalau perempuan panggil ya Rasulullah, labbaiki. Rasulullah tak pernah sebut ya, tak pernah. Kan? Tuan Haji panggil hajah, panggil siapa? Yang, betul? 1%. Manja, 0.5%. Yang panggil lah. Yang paling banyak, mak kau ke nenek kau? Berapa ramai panggil? Woi! Haa, itu kita. Baik, berapa ramai yang panggil? Dia kata kita panggil yang Ajah jawab apa? Ya bang. Itu biar biasa. Kita panggil Yang mana dia dalam jam? Dalam jamban lah tu. Dalam jamban mana boleh jawab. Kan? Yang berapa ramai yang jawab? Labaikah? Ada jawab tak? Haram ku ada. Okey kak. Haji. Hajah panggil Haji. Bang. Haji apa? Ya, yeah. Jangan nak pembohong lah. Ha. Tambah orang lelaki. Orang lelaki ni orang perempuan, kota orang lelaki di rumah habis. Orang perempuan, orang lelaki ni kota di rumah, kota ni dia banyak habis di pejabat dah. Orang perempuan kota dia banyak di rumah lagi. Kan? Okey. Berapa ramai panggil bang? Ya. Yeah. Sikitlah. Kan? Bang. Ha, itu mungkin malam Jumaat lah kot. Ada tak panggil bang labbaiki? Ada tak? Maksud labbaiki ni labbaika. Aku datang keranamu ya Allah. Makna dia semua benda aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku dapat teman sebilik macam mana aku serah padamu ya Allah. Aku apa yang Allah nak tunya, nak uji aku di Arafah, terpulang padamu ya Allah. Aku nak sampai di Muzdalifah macam mana, terpulang padamu ya Allah. Aku serah semua galanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, itu maksud labbaika. Macam akak panggil, haji panggil yang isti jawab labbaiki.
Labbaika. Labbaika maksudnya, ya bang, abang nak apa bang? Nak teh tarik, nak teh lambung, saya everything I buat semua yang. Itu maksud labbaika. Semua benda aku sanggupkan. Jadi makna tuan-tuan, kita duduk di Arafah, kita duduk di Mekah, sepanjang kita berada di Mekah, segala pergantungan kita hanya kepada Allah. Yang ni betul-betul kita nak jaga akidah kita. Benda yang cukup mahal tuan-tuan. Akidah ni satu benda, iman ni satu benda yang tak boleh diwarisi, tak boleh nak dipusakai. Sebab itulah kumpul Raihan selalu sebutkan, iman tak dapat diwarisi. Kumpul Raihan selalu sebut itu, dari seorang ayah yang bertakwa. Boleh tahan juga suara saya ni tuan? Aku menyampah betul-betul tengok ustaz ni. Tuan-tuan nak ceritakan benda tak boleh diwarisi. Sebab itulah iman ni cukup mahal. Ustaz Rasulullah sebut tadi, bagaimana untuk kita nak terus nak jadikan iman kita ni iman yang kuat. Sebab apa? Iman ni dia akan mengalami pasang proses untuk reformasi iman ni apa dia? Antaranya kita berada di dalam majlis ilmu jadidu imanakum. Yang kedua, bila ilaha ha'illallah, memperbanyakkan sebut kalimah tahlil la ilaha ha'illallah. Itu yang pertama, nak jaga akidah. Yang kedua, nak jaga ibadah. Jaga ibadah. Tuan-tuan, kita duduk di Madinah berapa hari? 6 hari. Tak apalah kita ambil average 8 hari lah. Ada 6 dari 8 hari kan? Saya tak kisah, 6 hari 8 hari ke? Betul ke tuan-tuan duduk 8 hari ni? Betul ke 8 hari? Tuan-tuan, sebab tuan-tuan satu hari, tuan-tuan duduk di Masjid Nabawi berapa jam? Satu hari berapa jam duduk Masjid Nabawi? Ingat balik. Empat. Ambillah empat jam. Empat jam lagi kita ambil. Okey, empat jam kita duduk Masjid Nabawi. Okey, lapan hari. Lapan kali empat berapa? Lapan kali empat berapa? 32. 32 bahagi dengan berapa? 24 jam. Berapa? 1.33. 1.33 kali dengan kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali ganda. Kali dengan 1000 berapa? Belajar matematik lah hari ni. Kalkulator tak bawa ustaz? Tak kata bawa. Tu dekat. Kau ni pembohong banyak banget lah. Dekat handphone kau tu kan ada. Bermakna 1333 hari tuan-tuan berada di Madinah. Subhanallah. Itu di Madinah, calculation paling kurang. Cuba tuan-tuan kira pula di Mekah, duduk Mekah berapa hari? Tolak Arafah Mina. 32 hari, kalau pergi 40 hari, 32 hari kali pula dengan 1 hari ambil 4 jam, kali pula dengan 100,000, kali pula dengan, bagi pula dengan 24 jam, kali pula dengan 100,000, berapa? Tercabut kalkulator kita. Kan? Tak silap keluar kalkulator keluar E terus. E makna dia apa? E itu makna dia mampu fikir hang, hang kira sendirilah. Itu maksud E. In infinity, big amount. Dia pun tak boleh nak kira apa punya jenis jumlah suki aku kira. Nak ceritakan tuan-tuan, ni ibadat kita. Sebab itulah kita nak kekalkan. Boleh tak kita nak istiqamah, konsisten, kata orang di 9. Saya orang di 9 tuan-tuan. Nak konsisten ni macam mana dia? Dalam keadaan kita nak teruskan ibadah, macam mana yang kita buat di Mekah? Empat kali khatam Quran. Duduk di Malaysia berapa kali? Tiap-tiap malam khatam ustaz. Sebab apa? Ustaz bagi tahu kalau baca kul wallah tiga kali kita khatam. Nang buti nang kui buti kui betul. Tak apalah tu, nak ceritakan tentang bagaimana. Sebab itulah cabaran yang Ustaz Fian sebut tadi, ada empat halangan. Pasal apa kita nak beredar? Tuan-tuan, di Mekah pun macam tu juga, di sini empat halangan apa dia? Yang pertama sekali disebut oleh para ulama, disebabkan oleh kawan-kawan. Nah, sebab kawan-kawan, kadang-kadang ibadat kita terganggu. Mat, Jumat, tak boleh malam ni nak dengar ceramah Ustaz Roslan, ada ceramah Isra wal Mi'raj. Alah, jumlah tolong, tak cukup satu kaki lagi nak main badminton. Sebab kawan kan. Allah, jumlah dengar di ceramah Isra Mi'raj. Alah, Isra Mi'raj, takkan kau tak faham-faham lagi. Masjidil Haram, pergi Masjid Aqsa, naik Siratul Muntaha, terima perintah solat sampai ayang tu aku boleh cerita. Jahanam kita. Disebabkan kawan-kawan. Satu. Yang kedua disebabkan kesibukan di dunia. Betul tuan-tuan. Sibuk dengan dunia ni, duduk dalam
Tuan-tuan duduk di luar memang telah sibuk. Ni duduk dengan tengah majlis ilmu pun sibuk dengan dunia lagi. Allahu Akbar. Bukan saya nafikan handphone ni, tidak tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dia terganggu kita nak melakukan ketaatan, melakukan ibadat. JPR, saya satu hari tu pergi ceramah di USJ, Ustaz. USJ ni ada satu surau tu, hebatlah orang yang kita panggil orang yang Allah bagi lebihan harta lah. Kita panggil macam educated sikit lah. Kan? Yelah, saya ceramah tuan-tuan, baca buku 40 hadis peristiwa akhir zaman. Iaitulah Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Anak murid tak bawa kitab, anak murid bawa iPad. Bawa tab. Saya bawa kitab, tok guru bawa kitab, anak murid bawa iPad. Itu di USJ. Nak dibandingkan dengan jemaah haji tahun ni, lagi hebat, langsung tak bawa apa. Menyampah betul aku tengok Ustaz ni. Tengah-tengah saya ceramah, tak macam ni kipah angin tolak-tolak, saya pun tak ingat muka surat berapa. Tanya dekat jemaah, ji, muka surat berapa tadi? Lupa, saya dah syarah-syarah lupa. Dah kata, entah Ustaz, saya pun tak ingat. Yang haji tengok iPad tu tengok apa? Dia tunjuk kat saya, rupa kawan tengok Maybank to you. La ilaha illallah. Tuan-tuan itu duduk dalam majlis sibuk dengan dunia. Sibuk, kadang-kadang terganggu ibadat kita ni. Saya ceramah masjid KLCC tiap-tiap bulan sekali tuan-tuan, sekuliah zuhur. Sampai ke pukul 1 sampai pukul 1.45. Satu hari itu saya ingat imam masjid kata, Ustaz tolong jadi imam sebab saya ada mesyuarat dengan Jawi. Tak apalah saya kata. Tak apalah bila semayang tu, siang zuhur tu saya jadi imam. Tak tahulah mana hamba Allah bunyi telefon ni. Tuan-tuan bunyi telefon kalau bunyi biasa-biasa tak apa. Macam tadi bunyi geng-geng tak apa. Ini bunyi lagu-lagu tuan-tuan. Terganggu ibadat kita. Kan, tengah saya sembahyang rakaat yang kedua, tiba-tiba keluar lagu Celine Dion. Allah, memang terganggu sungguh tuan-tuan. Near, far, wherever you are. Ustaz, hafal lirik dia Ustaz. Aku hafal ni. Bahasa Ustaz. Kan aku sambung lagi kali kata. Tuan-tuan, telefon ni Ustaz Dejepian, jangan sekali bunyi memang berturut-turut ada bunyi. Rakaat yang ketiga, bunyi pula hamba Allah ni telefon pula. Masa saya tengah rukuk tu, sekali ni keluar lagu Hermantino pula. Langkah kakiku makin longlai, kehausan di padang gersang. Allah sami Allahu liman hamidah. Bila kita rukuk dia bunyi, oh ini baru cuaca. Saya kata ya Allah. Dia tak berhenti, dia betul-betul berhenti masa bila mati adalah pasti. Pop, dia berhenti. Dia macam suruh kita sambung ya. Saya nak bangun tuan-tuan, nak bangun teh. Aku ni rukuk kedua ke ketiga dah ni. Terganggu tak? Terganggu ibadat kita ini disebabkan oleh kesibukan dunia. Yang ketiga disebabkan oleh nafsu. Sebab tu nak tengok kita ni, agama kita ni kuat tidak, tengok nafsu kita ni boleh kontrol tak masa marah. Nafsu kita ni boleh kontrol tak masa sedih. Nafsu ni kita boleh kontrol tak masa susah. Nafsu kita ni boleh kontrol tak masa kita tengah apa? Tengah kaya. Boleh kontrol tak nafsu kita ni? Itu nafsu. Dan yang terakhir dengan syaitan. Sebab syaitan. Itu empat halangan untuk kita melakukan ketaatan, nak lakukan, payah lagi, empat halangan dia. Sebab tu empat ni yang kita nak cuba apa? Cuba kita nak lawan. Dan yang terakhir, kenapa, untuk apa? Nak jaga akhlak. Sebagaimana Ustaz Dr. Roslan sebut tadi, macam mana kita nak jaga akhlak kita ni, macam mana? Tuan-tuan, nak jaga akhlak yang disebut sebelum kita pergi haji, rafas, fusuk, jidal. Makna dia bagaimana ucapan kita, perkataan kita. Perkataan kita ni ada tak peracaan yang unsur lucah? Nak hantar WhatsApp dia kau, ada tak unsur-unsur ni, gambar-gambar yang kita hantar? Macam mana akhlak kita? Akhlak kita keluar daripada ibadat, keluar daripada ibadat haji kita ni. Macam mana kita nak kontrol dia? InsyaAllah, macam mana kita nak jaga akhlak kita, macam mana tuan-tuan? InsyaAllah, pada pusing yang kadang-kadang saya akan ceritakan sikit macam mana kita nak jaga akhlak. Okay? Tuan-tuan ni boleh tahan lagi ni? Nampak macam tak apa nak boleh ya. Boleh tolong sikit tak? Tuan-tuan cuba angkat tangan kanan. Ke tangan kanan. Okey, pergi ke bahu kawan belahi, picit 3 kali. So. Bahu kawan kanan.
Kemudian, okey, angkat tangan kiri. Picit baru tiga kali. Jangan picit lebih. Siapa picit lebih kena bayar dam. Bayar dam. Okey, boleh? Allah Allah Allah. Ya ni satu jam ni boleh sambung Ustaz. Okey, masa saya ambil lebih kurang dalam 5 minit, 5 ke 8 minit kan. Sebenarnya pusing kedua ni 10 minit saja. Saya cuba untuk bagaimana kita nak mengekalkan istiqamah dalam kita nak mengekalkan mahkota haji kita ni. Baik, saya teringat apa yang disebut oleh seorang ulama tasawuf yang terkenal, iaitulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sebab kita sebut iman kita, ibadat kita kejap turun, kejap naik, kejap turun, la yazid wa la yanqus kan. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Macam mana tips dia? Yang pertama, kata Imam Ghazali, hendaklah kamu sentiasa bermuahadatun. Muahadah. Mim, ain, alif, ha. Ha gulung, orang tak sebut. Ha simpui. Dal, ta, murabutoh. Muahadatun. Apa maksud muahadah? Ingat perjanjian kita dengan Allah sebelum kita lahir di atas dunia ni, dari segi konsep tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kita. Uluhiyah, ketaatan, kepatuhan kita, redha kita, syukur kita, semua ibadat kita buat ni kerana Allah. Rububiyah, kita mengakui pencipta, pentadbir alam ini Allah. Ingat perjanjian kita dengan Allah. Kesan dia apa tuan-tuan? Kesan dia kita merasakan kita ni akan dapat yang kedua. Yang kedua ni apa dia? Muraqabatun. Ha, ini baca imlak sikit dah. Mura mim ra alif qaf ba ta marbutah. Muraqabatun. Apa maksud raqabah? Muraqabah ni artinya kita merasakan kita ni diperhatikan oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu buat ibadat, kamu solat seolah-olah kamu rasakan Allah depan kamu. Kalau kamu rasa tak ada Allah depan kamu, kamu yakin sungguh-sungguh Allah sedang memperhatikan kita. Kesan dia apa tuan-tuan? Semua sifat-sifat mazmumah kita akan tinggalkan dan semua sifat-sifat mahmudah kita akan tegakkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada muaqabatun. Mim ain alif qaf ta marabutah. Mu'aqabatun. Apa dia? Kita menghukum kesilapan yang kita lakukan. Tuan-tuan, silap ni tuan-tuan ataupun dosa ni, bila buat satu dosa, dia bersifat rabbaniyah. Dia bersifat ketuhanan. Bila kita langgar hukum Allah ni, kita rasa bersalah. Macam mana tuan-tuan dalam ihram terlanggar satu pantang larangan dalam ihram, kita rasa bersalah tak? Kita rasa bersalah. Itu juga hukum Allah. Makna dia sebelum kita ni tuan-tuan, kita biasa buat maksiat. Dululah zaman-zaman, zaman pop ye-ye dulu, kita biasa buat maksiat. Dan dulu ibu-ibu biasa pakai kebaya nyonya, belah sampai ke dada. Sampai dada pula, sampai ke paha. Sorry. Kan? Takkan tak ingat. Makna kita menghukum kesilapan kita sebab dia bersifat rabbaniyah. Dulu-dulu biasa kita buat dosa ke, hari ni kita tak buat dah. Agak-agak dosa tu masih ada lagi tak? Ada tak lagi dosa tu? Agak-agak biarlah Allah ampunkan. Masa dia masih ada lagi. Tapi kalau kita langgar hukum manusia, kita tak rasa besar, bersalah. Kita langgar hukum Allah, kita berdosa, berdosa. Itu rabbaniyah. Langgar hukum manusia, kita tak rasa berdosa. Saya nak tanya jemaah-jemaah haji sekalian. Seumur hidup jemaah-jemaah haji, berapa kali langgar traffic light merah? Biasa langgar ke tidak? Jangan nak pembohong balik haji ni. Kan? Biasa kan? Biasa. DJPian paling banyak lah sebab dia, kan? Dia nak cepat pergi ceramah. Biasa langgar kan? Dah langgar traffic light. Biasa tak? Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ya Allah, aku langgar traffic light. Adakah? Haram pun ada. Tuan-tuan nak ceritakan bagai itu hukum manusia. Bila hukum Allah, kita rasa besar, kita rasa baik. Setelah kita mesti ada mu'aqabatun. Tiga. Yang keempat, muhasabatun. Muhasabah. Apa yang kita dah buat sejak daripada balik haji dengan boleh kekalkan tak? Sebab Allah Ta'ala akan tanya kita nanti, what have you done? Itu yang saya malas cakap bahasa-bahasa dia. Apa yang telah kamu buat? Tuan-tuan, muhasabah. Muhasabah apa yang kita dah agak-agak dia
Macam mana aku, akhlak aku, mana ibadat aku dari segi penambahan ilmu aku di Mekah, macam mana di balik ke tanah air. Ayat tu kita kena muhasabah balik. Tak mana, sebab apa? Satu benda yang terjadi ni kadang-kadang ada sebab musabab yang Allah Ta'ala nak bagi ujian kepada kita. Macam di JP yang tadi bukan, seorang sahabat ni kata nak pergi Mekah. Kita memang betul tuan-tuan, kita buat dosa ni, kita kena muhasabah balik kesilapan kita. Tapi nak cerita dia tentang bagaimana surah jemaah haji ni Ustaz, dan ada dia ni sahabat lah hantar WhatsApp dekat saya. Saya baca pun penuh dengan khusyuk. Sebab apa? Seorang jemaah dia dapat panggilan haji. Dia belum bersedia. Belum bersedia, tapi tabung haji dah panggil. Kan isteri kata, "Jomlah bang." "Eh, abang tak bersedia lagilah." Dia kata, "Jomlah bang, nak harap bersedia sampai bila nak bersedia? Kursus haji pun tak pergi ni." "Jomlah." Dia kata, "Tak apalah, pergilah." Kawan-kawan pula bagi motivasi pula. "Kau jangan, kau tak pergi haji, kau tak nampak Kaabah." Lagi kau wanita takut lagi nak kena muhasabah dia, aku banyak ni kata. Tapi tak boleh, dia kena dah daftar dah rumah, kata dah pergi, jangan cerita banyak pergi. Tuan-tuan, dia pergi penuh dengan rasa dosa yang dia bawa ni, macam manalah, apa kan jadi ni. Sebab ni hantar WhatsApp dekat saya. Saya baca pun aku syok, Allah kesian jemaah ni. Tuan-tuan naik KLIA, kemudian dia turun dekat Jeddah, masuk Mekah dulu. Dalam kapal terbang tu, "Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah." Sampai-sampai di Jeddah, tuan-tuan. Sampai-sampai di Jeddah, para mugari kata dah siap ke sampai. Tiba-tiba dia tak boleh bangun daripada tempat duduk, tuan-tuan. "Allahu Akbar, habislah, tak sampai Mekah lagi dah. Allah dah kifarahkan dosa aku ni. Macam mana nak buat?" Habis kawan dah turun semua dah. Para mugari datang. "Tuan Haji, pasal apa? Aku tak boleh bangun. Tolonglah, Allah dah kifarah." "Tuan Haji, tali pinggang tak buka lagi." Tuan-tuan, kita baca dengan punya khusyuk. Jemaah haji ni macam ni, punya WhatsApp pun dihantar dekat ustaz, tuan-tuan. Okey, DJ Fian, esok saya nak pergi Dubai. Terima kasih. Bye-bye. Oi, pergi Dubai, naik aeroplane. Datuk jangan nak bye-bye. Ada lagi conclusion. Silakan. Okey. Anak Indu main ulat bulu. "I love you." Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan dia, haji mabrur tidak ada di Mekah. Haji mabrur tidak ada di Arafah. Haji mabrur tidak ada di Muzali. Haji mabrur tidak ada di Mi. Haji mabrur tidak ada di Madi. Haji mabrur ada di mana? Dalam dada kita. Itulah haji mabrur. Sejak itulah bagaimana kita nak yang terakhir ni sebagai bentuk yang boleh kita amalkan, disebut oleh para ulama, tolong jangan tinggal lima. Ustaz Ruslan sebut tidak. Tolong jangan tinggal lima perkara ni. Lima amalan ni. Kalau tak boleh buat kelima-lima ni, tolong jangan tinggal kelima-lima ni. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggal majlis ilmu. Sebab Islam ni hidup dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah apa benda pun kita belajar ni tak akan selesai belajar, tuan-tuan. Sebab apa? Dia hidup. Islam ni agama hidup dengan ilmu. Itulah mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Al-Quran, kitab mukjizat ilmu yang perlu dikaji, yang perlu dipikir, yang perlu ditadabur. Sampai bila? Sampailah ke akhir hayat kita. Satu. Yang kedua, jangan tinggal bangun malam. Kelebihan bangun malam. Jangan tinggal bangun malam. Bangun malam buat apa? Ha, sembahyang tajuk, bukan bangun kencing. Ni malaikat dah bangun dah. Oh, dia ni nak bangun malam pun dah. Malaikat dah ambil pen nak tulis dah. Apa banyak pala. Tish, tengok-tengok kencing rupa dia kata. Jangan tinggal bangun malam. Yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggal baca Quran. Sikit pun tak apa, asalkan baca. Mana yang dah boleh konsisten baca Quran? Kalau boleh, cari ilmu, perbaiki bacaan kita. Allahu Akbar, kan? Banyak saya di Mekah ada jumpa-jumpa sahabat-sahabat orang Arab ni, tasmik bacaan kita. Tasmik, kalau yang tak boleh bacalah, baca. Kadang-kadang kita baca Quran, saya warni 9, tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca Quran ni, lajah kita, lajah kampung kita. Saya ingat lagi guru saya macam saya belajar di UM dulu, Ustaz Azhari Osman Al-Hafiz, Imam Masjid Negara. Dia ajar saya, dia kata, kita ni kalau boleh baca Quran, biarlah lajah Arab. Kan? Jangan guna lajah orang kampung kamu, kata.
Saya warna 9, tuan-tuan. Bila baca Quran kadang-kadang dia bunyi ni 9. Alif da ta a, lid da i, lid da pan u. Ah tu ni 9 lah tuan-tuan. Kalau boleh lajah Arab. Kan. Orang Melaka, kalau boleh lajah Arab, jangan lajah Melaka. Orang Melaka cakap macam mana tuan? Ula ijau melengkau atas pagar. Sebab tu kalau orang Melaka baca Quran, wa ula. Ah tu memang Melaka lah tu tuan-tuan. Kan. Saya pergi sekali, biasa pergi ceramah di sungai, di parit dua di Tanjung Karang tuan. Seorang ibu, dia baca Quran bunyi Tanjung Karang dia. Kau dengar ibu baca. Lam potong lam, dia kata. Wau medu-medu. Lam seper lam, dia kata. Alhamdu. Bunyi Jerman, dia kata. Malah awak pian dekat saya kejap lagi kan. Tuan-tuan, mana boleh bahasa Arab tu. Dan yang kemudian, tolong jangan tinggal zikrul. Zikrullah sebagaimana tuan-tuan di Arafah kan selalu zikir kan? Zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Zikrullah boleh tak? Mana yang boleh lah kan? Kalau pandai tu bantu. Mana yang pandai yang biasa? Biasa. Boleh ibu-ibu eh? Ibu tua pun kena zikir. Ibu muda pun kena zikir. Ibu tua zikir ibu tua lah boleh. La ilaha illallah. Tak tidulah nak aku ni kan. Ibu muda zikir ibu muda. Apa zikir muda? Ma ma zakara wa kaza wa kaza. Contoh kan. Baik, dan yang terakhir tolong jaga pemakanan. Jangan terlibat dengan haram sebab benda haram tidak membentuk akhlak sesahsiah pribadi kita jadi baik. Inilah 5 mahkota haji yang perlu kita batal. Tak boleh buat kelima-lima ni tuan. Tolong jangan tinggal kelima-lima ni. Jadilah sekadar itu. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada hari ini ada manfaat di sisi Allah Taala. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan atas kesalahan yang berlaku pada hari ini. Jadi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.